Pasca penerapan mikro lockdown di perumahan Villa Mutiara Gading Tarumajaya Kabupaten Bekasi, petugas gabungan membubarkan pedagang pasar pagi di lingkungan perumahan tersebut. Ditutupnya pasar pagi bertujuan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di pasar. Para pedagang meminta pemerintah memberikan kompensasi jika penutupan aktivitas pasar berlangsung lama. Petugas gabungan kepolisian, TNI dan Satpol PP Selasa siang diterjunkan untuk membubarkan pedagang di pasar pagi perumahan Villa Mutiara Gading, Kelurahan Setia Asih Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dibantu petugas, para pedagang terpaksa menutup lapak dagangannya. Menurut petugas, langkah ini diambil agar tidak ada lagi terjadi penyebaran COVID-19 di area pasar pagi. Pasalnya pasar disinyalir menjadi tempat rentan penyebaran COVID-19. Tindakan kami hari ini adalah menutup akses pintu depan. Jadi kita berlakukan satu pintu, ya. Tidak ada yang masuk lewat pintu depan, jadi kita suruh muter, kita bikin satu akses pintu. Tujuannya adalah biar gampang kita mengkontrol. Dan kami lakukan ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi salah satunya kita berlakukan ini karena posisi pedagang dadakan ini posisi di depan pintu Villa Mutiara Gading ini. Penutupan sementara aktivitas pasar dilakukan selama 4 hari ke depan. Selain menutup aktivitas pasar, petugas juga memberikan masker kepada pedagang dan masyarakat di sekitar pasar. Para pedagang pasar memaklumi adanya penutupan yang dilakukan petugas. Namun para pedagang meminta pemerintah memberikan kompensasi jika penutupan berlangsung lama. Kita sih kalau sementara nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama ya harus ada subsidinya dari mana gitu, dari pemerintah gitu. 4 hari ke depan baru tutup katanya, tapi nggak tahu bagaimana informasi lagi. Diketahui sebelumnya, status mikro lockdown ditetapkan di wilayah perumahan Villa Mutiara Gading, Kelurahan Setia Asih Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menyusul adanya 26 warga terkonfirmasi positif. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini dipicu adanya acara hajatan di salah satu rumah warga. Hingga kini petugas masih melakukan testing, tracing, dan tracking terhadap warga yang kontak erat dengan klaster hajatan. Dedi Beben, Bekasi.